Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Langka ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Amin. Karena kesehatan itu yang paling penting dan nomor satu pastinya ya, pastinya dong. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini, like juga subscribe channel aku, tapi bagi yang mau aja karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa. Oke, sebelum aku mulai videonya, sorry banget ya guys kalau suara aku agak bindeng karena aku lagi pilek, dan kalau di videonya nanti aku ada batuk-batuk sedikit, sorry banget ya karena aku juga lagi batuk, jadi sorry kalau mengganggu ya. Ya adalah, kita langsung aja ke videonya ya. Jadi hari ini aku mau buat reaksinya Picky Pic, seperti yang aku bilang ya di video-video yang sebelumnya. Sekarang tuh Picky Pic udah rajin upload dan aku happy sih. Kalian juga yang suka nonton videonya Picky Pic pasti seneng banget sama Picky Pic yang udah rajin upload sekarang. Biasanya tuh kita kayak harus nungguin 2 minggu gitu. Nah, kalau sekarang enggak, kayak dia udah 4 hari udah upload yang baru, 5 hari udah upload lagi yang baru. Jadi kayak wah. Kita enggak usah nunggu lama-lama ya. Oh ya, by the way ini judul videonya Ngabers, aku enggak tahu itu apaan. Ya Ngabers impian. Ya udah lah, ya enggak usah banyak ngomong, kita langsung aja nonton videonya bareng-bareng ya. Kita ketawa bareng-bareng juga. Ya kalau kita let's get it. Banyak belakangan ini yang bikin react juga, bikin cringe juga, sosoan, bikin kayak pengen banget jadi apa tuh. Enggak cuy, yang paling original, yang paling best in town ya cuma di sini cuy. Picky Pic, the side of the my life because I have no intro and outro again and again. BTW video ini disponsori oleh Kavino, tepuk tangan dong. Terima kasih banyak Kavino ya, ini deh. Oh ini iklan ya, iklan kopi tapi gak akan aku skip ya, gak apa-apa. Kita lihat Picky Pic. Jadi gue mau kasih tahu kalau semua apa itu barisan. Buat yang nggak tahu barisan itu apa, barisan itu adalah barista kopi instan. Nih gue kasih lihat ya. Gue jelasin nih kiat-kiat menjadi barisan. Pertama-tama lo harus buka dulu cappuccino-nya, terus tuangin di gelas kayak gini nih. Banyak juga isinya. Yang gue suka dari cappuccino ini tuh susu dan biji kopinya itu asli. Dan kopinya tuh mantep banget. Tuh gimana ya ngomongnya. Abis itu kita langsung pouring ya, John. Biasanya orang-orang tuh ada preferensinya masing-masing. Kalau lo demen yang strong, lo bisa tambahin komposisi airnya 70 mili, John. Tapi kalau lo mau sambil nyantai kan 90 ml itu cocok banget buat lo santai sambil nonton Picky Pic, John. Wah. Gila tuh. Iya dong, sambil nonton Picky Pic. Nah lo bisa lihat kan sekarang, foamnya tuh lumayan tebel banget cuy. Nggak kalah sama foam-foam di kafe-kafe Hidden Gems zaman sekarang. BTW cappuccino-nya juga Hidden Gems loh, yang tahu-tahu aja. Dan ini dia nih, si finishing touch yang nggak boleh lupa, John, yaitu bold cappuccino topping, ya kan? Yang gue suka itu adalah, ini toppingnya dibuat dari kopi asli. Lo semua bisa langsung coba ini di rumah, karena semua orang sekarang bisa jadi baristan dengan kopi cappuccino ini. Karena cappuccino, pasti rasa kopinya. Back to the concept. Ini dia cappuccino-nya, luar biasa sekali. Bukan lo. Sudah pada menunggu ya kan, cringe minggu ini akan menjadi gemetar-gemetar di rahang bawah kiri kotak segitiga lo. Ujung naik ke sopan ini kayak di warteg. Ya udah, kita langsung lihat aja di videonya. Video yang pertama, ini rasanya kalau kecelakaan dalam kecepatan 15 km per jam. Oh. Astagfirullahaladzim, sakit ya kayaknya. Kalau 120 km biasanya nggak berasa apa-apa. Kayak dipukul keluar roh lu sama Ancient One, bener. Tes dong yang 120 km. Jangan dites. Ini tuh cuman biar lu aware, bukan jadi tes biar dia meninggal tuh, enggak gitu loh anjir. Yang di belakang kepalanya sampai muter. Itulah kenapa makanya gua kasih lihat lu harus fokus sama yang belakang. Ingat ya, ini 15 km tuh. Kepalanya sampai ke belakang. Jadi ini kenapa gua kasih video ini karena supaya lu hati-hati ya buat para ugalers. Foto diri gue setiap hari selama 3 tahun. Oke.
tau gak sih cuy, yang kayak foto lu misalkan dari 2010 sampai 2022 perubahan lu kan backgroundnya apa segala macam gitu kan. Anjir gak expect gue tanya, ih sama gak expect, ini kan unexpect. Pengen menganan dulu. Masih gak ngonceng sih. Udah yes, kita bacain komennya, karena cringe itu memang harus ada dengan komennya ya. Kalau boleh tahu gejala awalnya apa ya kak? Sebenarnya keluarga udah tahu sebenarnya. Sebenarnya udah tahu, jadi nggak dia nggak ngobrol sama keluarga gitu kan. Caps pakai mobil, caps pakai mobil. Lex, sehat Lex, calek. Aduh, belok-belok mulu mbak. Padahal lagi lurus gitu, mungkin banyak di pengen drift kali biar ke Tokyo gitu. Aduh, Tokyo drift jing. Lex. Sini serahin HP sama tasnya. Sini. Apaan sih? Syukurin. Teman cutie anjing, bukan asli. Aduh, udah gitu suaranya mirip si ini lagi. Cincan TV lagi kan. Sini serahin. Aduh, firasatku enggak enak. Udah mirip kan? Mungkin konteks dari videonya ini itu awareness. Hati-hati kalau main handphone di jalan mungkin gitu. Takutnya ketampar perut begitu kan. Berikut videonya itu dari mbak-mbak yang saban hari itu anjing. Yang tempo-tempo hari itu makan lemon tapi gak ada lemonnya gitu tuh. Udah kayak roof scoop gue anjing. Holy shit. Let's go. Cemerlang banget kayak kang fotokopi aja. Panjang juga nih. Kayak jurik Jepang. Bibirnya panjang banget anjing. Kayak ikan patin loh. Di manusia, Jit. Emang ikan patin tuh gimana sih? Ini gue juga. Kesembur lada. Udah gak bisa ini mah. Udah kena LCD-nya. Boleh loh. Aduh. Selanjutnya, dari couple goals yang memang goals. Kebetulan dia striker ya, jadi memang disayang-sayang gitu. Weh, dibiarin lu unjak dia. Couple goals harus gini kali ya. Kalau lu mau couple goals kali, gimana sih videonya? Tuh cinta, even lu ngepel aja ke film Shutter tau yang ketindian kunti itu. Yang nyetak foto jadi foto begini. Yeah, yeah, yeah. Ini ketindian ini orang tapi bedanya. Itu kan jurik. Sampai angkat galon pun dibantu lah beratnya gitu ya. Bukan angkat-angkat yang dibantu gitu. Tau gak kenapa makan nasi doang? Kenapa emang? Udah kenyang sama kamu. Bangsat kayak ditempel demit. Iya kenapa sih? Cutie ya cutie, kalau kerja ya don't duty. Oh aduh. Selanjutnya dari apa ya bisa dibilang perempuan so cantiknya. Kenapa sih bisa so cantik? Will Smith ya. Agak susah buat mencerna videonya, cuman kayaknya gue lihat-lihat sih si cowok ini memang kayak ingin memberikan boneka untuk si perempuannya begitu, cuman mungkin perempuannya rada-rada menolak. Hell nah begitu. Boneka mahal-mahal aja dirusak, mental miskin katanya. Astagfirullahaladzim, gue yang ngomong begitu, bukan lu ya, bukan penontonnya maksudnya. Nolak boleh tapi jangan nyakitin, dasar bocah tahu. Gini ya, kalau gue jadi ceweknya untuk menghargai sang pria ya. Perlu suka enggak suka nih, bukan momentum nih. Tapi gue memang dari dulu tuh punya norma, ketika lu enggak suka gue langsung kayak nggak langsungnya kayak enggak gitu. Oh iya, terima kasih bonekanya ya, titip di lu dulu ya, soalnya gue mau ngapain. Jadi ada sedikit smoothnya gitu, nggak langsung kayak udah bani so cantik anjing. Yang paling pecah karena dia memang si Rohmat F ini idealis ya, dia kan emang idealis kan, brandnya juga hitam semua, kaosnya gambarnya juga dead metal gitu. Dia komen menyan sudah tidak bisa manusia lagi ini ya, udah harus dedemit lawan manusia nih, nggak sopan mbak, gue nggak suka nih begini. Biasa, ini lumrah ya. Sakitnya emang sakit, tapi malunya sampai ubun-ubun. Pertanyaan gue, cuma satu ya, kalau lu bisa jawab, dapat kulkas dari gue. Ubun-ubun di bocah satu apa dua? Kalau dua kan bandel, kalau satu nggak bandel. Ya kan? Kalau tiga, pitak. Apa benar kalau playboy nikah sama playgirl, anaknya jadi PlayStation? Enggak. Nanti anaknya jadi playgroup. Hahaha.
Iya emang udah bawa bapak ya, lu juga udah tahu gitu gue bawa bapak gitu. Yang paling pecah tuh yang bajunya si siapa? Lakinya ini Blue's Clues tuh, Steve ya, yang baju hijau strip-strip tuh. Dia tiba-tiba ketawa, ini kan emosi. Ya. Yang di belakang dibayar berapa kata? Iyalah, soalnya tuh kayak emang beneran kayak enggak tapi iya gitu. Lemau pisan Kang. Anjing. Inggris Sunda nese gitu euy. Anjing. Bang Judi Kak. Mana kau tiba? Ribet anjing. Kenapa ini? Lex, oh, ini foto ya. Maulana Seto, maaf bu, koneksi internet saya putus-putus. Trip murid anjing. Bayu Prayogo, quote saya pada so asik. Gini anjing. Illuminati gitu. Enggak. Afrizi Wian KBP, itu yang bilang quote saya so asik, Sherlock aja bre. Ferdian Ainur R, uang memang tak menjamin kebahagiaan seseorang, tapi kalau tak punya uang kebahagiaanmu lebih tak terjamin lagi. Boleh juga tuh. Dari Atha Zaidan Nitro Speed anjing NS, diam seperti wibu bergerak menjadi calon imammu, keren. Oh my god, tapi saya terima nikahnya anjing. Enggak ya malu. Rifki Inzaghi M, harta tahta kamu yang baca. Cintalah. First date pakai masker, mana minumnya udah setengah jam enggak diminum. Oke, okay, oke. Okay. First date mereka ya. Setengah jam enggak diminum. Gue kopi tuh. Yeah, kenapa gue, ya? Jaim iya, yeah. Cuman kalau udah larut jadi tolol. Lu minum-minum aja. Gue ngerti first date sama-sama malu, belum terlalu kenal, yeah. Mau buka omongan takut gitu kan kayak salah deh gitu. Cuman kalau setengah jam enggak ngopi lu ngapain tempat kopinya? Tempat cukurnya lumayan, rambut tuh bagusan dikit gitu loh. Introvert date bener. Kan gimana tuh? Enggak jelas. Wibu first date. Enggak, gua wibu. Oh, wibu first. Wibu ngedate rambut tuh gini. Berikut adalah kejadian ketika Elsa itu tidak let it go, lebih ke let it flow ya. Nggak mood lah. Lihat mukanya, seberapa nggak mood muka dia. Jod. Langsung bad mood 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Kalau 5 tahun lebih gede ya cicinya. Anjingnya. Ketawa bisa diterusin nggak mbak? Nggak enak gue dengernya tiba-tiba hilang, merasa hampa. Iya. Iya bener. Dan. Wah ini lucu banget nyet, lu nyet, ini lucu banget. Kalau ini lucu, ini nggak cringe, tapi ini lucu nyet. Ini lucu pol, lu harus lihat, lu harus perhatikan baik-baik. Asik ya? Asik ya? Taunting game jadul. Selanjutnya dari pertemanan, gua nggak ngerti ya ini daerah mana sih, tapi dia memang merengek-rengek untuk dibelikan motor baru ke orang tuanya gitu. Anak SMP nih ngamuk maksa pengen dibeliin Aerox, kasihan ibunya. Aduh, baru turun sama Aeroga tuh anjing. Ayo mah lupa, gak ditukar di lupa, wajah lupa anjing. Dah, yang. Aduh, lagi babet-babet. Dua kabe. Dua kabe, tiga batu di. Udah gede masih ada tantrum. Penyakit bocah. Penyakit bocah itu, Jet. Miris banget gue liat, iya kenapa sih Jet? Aerox, Aerox, siapa sih yang bikin tren-tren Aerox jadi nendang pintu gitu. Iya, nanti lu bener. Akan bisa beli sendiri ya kalau lu kerja ya anjing, nggak nendang pintu, nutup bantal gitu. Masuk piki video lu. Kerja orang mah, gengsi lu kegedean tolol, kasihan mak lu. Astagfirullahaladzim. Gini banget mau jadi ngabers deh. Orang minta itu buat menjadi usaha yang besar yang membantu sekitar jadi UMKM bagus ya kan. Ini udah nendang-nendang, udah nangis sampai segala macam buat jadi ngabers. Kan bodoh kalau begitu. Anjing kemasukan gitu, gak bercanda bro. Aduh. Hashtag stop beban keluarga, iyalah tolonglah ini jadi contoh ya buat adik-adik nih gitu loh. Orang tua pasti akan ngasih ketika waktunya pas dan uangnya ada. Tante lu minta, ini orang tua nih. Kalau orang-orang sawah kayak lu mah ya udah tinggal dendang doang terus nangis. Kamu gak suka? Kenapa gitu? Dibully, diledekin karena gak punya ayah gitu ya. Anjing lu emang yang ngebully lu, bangsat lu.
beraninya sama anak kecil, lu bully gue sini anjing. Semoga jadi orang sukses bermanfaat untuk orang banyak. Semoga dagangannya laku terus menerus. You are a warrior. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Selamat datang ya cipiatu WhatsApp bitchesnya. Umur 10 tahun speakingnya bagus banget. Pinter adiknya. Semoga cepat bisa sekolah lagi. Amin ya Allah. Ini adalah perbedaan yang kontras. Bedanya sama video sebelumnya itu adalah yang satu itu effortless. Ingin meminta aja tanpa kerja keras. Bedanya kalau yang video ini dia kerja keras dulu untuk meminta. Bahkan gak minta. Tapi lebih membantu orang tua. Sakit lu. Bully, stop nyet. Nggak asik lu bully-bully lu. Bully PS2 iya enak tuh main PS. Ayahmu pasti bangga deh punya anak sehebat kamu. Jadi sedih juga kalau begini nih kan. Semoga yang kemarin ngamuk-ngamuk minta erok ngeliat video ini. Ini! Oh shit, faset gue. Ini. Cuy, aduh anjing gue sedih dah. Kalau lu mah bully-nya bully bocah, terus bully-annya yang... lu ngebulinya tuh gak punya orang tua, udah gitu katanya dipalak gitu kalau gak. Anjing lu binatang banget anjing. Gua begini tapi gua begini ya. Anjing. Ya udah. Gak ada closingnya. Oh ya, by the way yang anak yang tadi tuh yang jualan donat ya, aku nonton videonya di Bayu Mall baru banget semalam. Dan katanya gak tahu sih ya itu bener atau enggak, tapi katanya ya dia udah dibantu sama Pak Erick Thohir, sama Pak Deddy Mulyadi gitu kan, dan uangnya nggak ada, tapi katanya sih nggak nyampe ke dia atau gimana nggak tahu deh, dan rumahnya juga nggak ditinggalin. Baru banget tuh aku nonton semalam, tapi belum tahu sih mana yang benar mana yang salah. Siapa tahu aja anak itu yang benar sama ibunya yang benar kan ya, orang-orang itu yang emang nggak ngasih uangnya ke mereka. Baru banget aku nonton. Ya udah lah ya, kalau gitu segitu dulu aja video aku untuk Piki Pik yang judulnya apa tadi, ngabers impian. Anaknya nangis lagi, dia minta dibeli. Ya udah lah ya, segitu dulu aja reaction aku. Seperti biasa sebelum aku udahin videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku di sini, follow juga TikTok aku di sini, like juga subscribe channel aku. Tapi bagi yang mau aja, karena aku gak maksa. Dan kalau kalian gak suka sama video aku, mendingan videonya langsung di skip aja, gak usah ditonton, gak apa-apa ya. Ya udah kalau gitu, thank you for watching, see you next video, bye-bye, wassalamualaikum, dah.